Hey Sobat Pintar, kali ini kita akan melihat Bobby Bula bermain bersama Batita, bawah 5 tahun. Jadi ini permainannya gampang-gampang untuk melatih anak balita. Ayo kita lihat. Semua, mari kita belajar sambil bermain bersama saya si Bobby Bola in Edu Games. Bermacam pelajaran bisa didapat, ada berhitung, menggambar, mewarnai. Tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi, juga belajar huruf angka dan logika. Bersama Bobby Bola semua bisa. Hai semuanya, mari kita bermain di arena bermain ini. Kamu dapat menggeser mouse ke arah mana saja dan kemudian klik saja untuk masuk ke dalam permainan. Ini untuk melatih anak di bawah 3 tahun memegang mouse, menggerakkan mouse. Tidak perlu diklik, sudah bisa. Permainannya banyak. Ini cukup satu seri saja ini. Kita coba satu-satu. Yang pertama, mengenal abjad, huruf. Di atas layar dan di bawah layar terdapat huruf-huruf yang berurutan. Mari kita belajar huruf dengan cara mengarahkan tanda panah itu ke salah satu huruf yang ada dengan cara menggerakkan mouse. Huruf ini adalah R, radio. Mouse-nya cukup digerakkan aja. Nah, yang ini adalah huruf A, apple. Nah, yang ini adalah huruf A, apple. Nah, yang ini adalah huruf B, buku. Yang ini adalah huruf B, buku. Huruf ini adalah C, celana. Nah, yang ini adalah huruf C, celana. Nah, yang ini adalah huruf D, domba. Nah, yang ini adalah huruf D, domba. Huruf ini adalah E, elang. Huruf ini adalah E, elang. Nah, yang ini adalah huruf F, film. Nah, yang ini adalah huruf F, film. Nah, yang ini adalah huruf G, gajah. Nah,
Yang ini adalah huruf G, gajah. Huruf ini adalah H, harimau. Nah, yang ini adalah huruf H, harimau. Nah, yang ini adalah huruf I, ikan. Nah, yang ini adalah huruf I, ikan. Huruf ini adalah J, jeruk. Nah, yang ini adalah huruf J, jeruk. Huruf ini adalah K, kambing. Nah, yang ini adalah huruf K, kambing. Nah, yang ini adalah huruf L, lampu. Nah, yang ini adalah huruf L, lampu. Huruf ini adalah M, monyet. Nah, yang ini adalah huruf M, monyet. Huruf ini adalah N, nenas. Huruf ini adalah N, nenas. Nah, yang ini adalah huruf O, orang utan. Nah, yang ini adalah huruf O, orang utan. Huruf ini adalah P, piano. Huruf ini adalah P, piano. Huruf ini adalah Q, queen. Nah, yang ini adalah huruf Q, queen. Huruf ini adalah R, radio. Huruf ini adalah R, radio. Huruf ini adalah S, singa. Nah, yang ini adalah huruf S, singa. Nah, yang ini adalah huruf T, tas. Nah, yang ini adalah huruf T, tas. Huruf ini adalah U, unta. Huruf ini adalah U,
unta. Huruf ini adalah V, vas. Nah, yang ini adalah huruf V, vas. Huruf ini adalah W, wortel. Nah, yang ini adalah huruf W, wortel. Huruf ini adalah X, xylophone. Huruf ini adalah X, xylophone. Nah, yang ini adalah huruf Y, yo-yo. Nah, yang ini adalah huruf Y, yo-yo. Huruf ini adalah Z, zebra. Huruf ini adalah Z, zebra. Itu tadi mengenal abjad ABC untuk anak batita. Kita lihat permainan lainnya. Yang ini sudah bosan. Mari kita main yang lain. Ini mengenal abjad. Sekarang mengenal alat transportasi. Ini adalah mainan yang pasti kamu sukai. Ayo, arahkan saja tanda panah itu dengan menggunakan mouse kamu. Dengan begitu, mainan itu akan bergerak. Nah, lihat di bawah layar. Itu adalah pilihan mainan lainnya dan dapat kamu pilih sesuai dengan yang kamu suka. Wow, mainan itu adalah pesawat terbang. Ini pesawat. Diklik langsung terbang. Lihat, mainannya bergerak. Nama mainannya ialah kereta api. Lihat, mainannya bergerak. Wow, mainan itu adalah mobil. Thank you.
Lihat, mainannya bergerak. Wow, mainan itu adalah bulldozer. Mainan yang terakhir. Nama mainannya ialah kapal laut. Kita coba lihat yang lain. Kamu ingin melihat permainan lain lagi kan? Kita kembali ke taman dan cari permainan lain lagi. Ini sudah. Kita coba ini. Coba lihat, ada angka-angka yang tersebar di layar komputernya. Mari kita belajar angka dengan cara mengarahkan tanda panah yang ada itu ke salah satu angka dengan menggeser mouse kamu. Satu, pensil. Dua, pisau. Tiga, pensil. Empat, rumah. Lima, kursi. Enam, apel. Pisang. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8. Celana. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Jeruk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh, apel. Kita ulangi dari angka satu lagi. Satu, kursi. Dua, tas. Thank you.
1, 2, 3. 3 cangkir. 4, 1, 2, 3, 4. 4 ikan. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pisang. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cangkir. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kucing. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ikan. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pensil. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 apel. Baik, kita keluar dulu. Oh, sudah mau keluar ya? Baiklah, kamu mau cari permainan yang lain kan? Tadi sudah bermain abjad, alat transportasi, dan mengenal angka. Itu dulu. Untuk permainan yang lain, kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih. Kamu sudah mau berhenti?